Halo Sobat Bola. Di video kali ini kita hanya sekedar mengingatkan jadwal final Liga Champions Eropa yang akan dihelat malam ini, serta daftar tim yang sudah dipastikan lolos ke UCL musim selanjutnya. Berikut selengkapnya Sob. Pertandingan puncak UCL musim ini akan dihelat hari Minggu tanggal 29 Mei jam 2 dini hari atau malam ini Sob. Di pertandingan final nanti, laga Liverpool lawan Real Madrid akan ditayangkan oleh Video dan SCTV. Dan laga tersebut akan dihelat di Stadion Stade de France, Prancis. Untuk top skor sementara Liga Champions Eropa hingga saat ini, dipegang oleh Karim Benzema dengan koleksi 15 gol. Selanjutnya untuk top assist sementara ini masih dipimpin oleh Bruno Fernandes dengan koleksi 7 kali assist. Sedangkan untuk top clean sheet sementara ini dipimpin oleh Edouard Mendy dan Vlaho Disma dengan koleksi 5 kali clean sheet. Sementara itu sampai saat ini sudah ada 26 tim yang dipastikan lolos ke UCL musim selanjutnya. 5 tim dari Jerman yaitu Frankfurt, Bayern Munchen, Dortmund, Leverkusen, dan RB Leipzig. Frankfurt lolos ke Liga Champions Eropa musim selanjutnya karena menjadi juara Liga Eropa. Selanjutnya dari Italia ada AC Milan, Inter Milan, Napoli, dan Juventus. Dari Inggris ada Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham. Dari Spanyol ada Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Sevilla. Dari Prancis ada PSG dan Olympique Marseille. Dari Portugal ada Porto dan Sporting. Dari Belanda ada Ajax. Dari Belgia ada Club Brugge. Dari Austria ada RB Salzburg. Dari Skotlandia ada Celtic. Dan dari Ukraina ada Shakhtar Donetsk. Sedangkan sisa 6 slot akan diperebutkan lewat babak kualifikasi dan playoff yang akan dimulai pada bulan Juni. Terima kasih sudah menonton dan semoga akhir pekan kalian menyenangkan Sob. Dadah.